Hari ini camping di Karang Taulan. Kebetulan kita datang hari ini hari kemarin hari Senin malam belum bisa membuat video. Nah sekarang kita bisa bikin video ya. Di sini cocok banget untuk camping. Untuk tiketnya di sini membayar Rp30.000 untuk per orangnya, ATM-nya ya. Wah, pemandangannya luar biasa guys. Karang Taulan ya. Sini nama-nama ini. Nanti kita ke pantainya. Kebetulan ini dataran tinggi. Jadi kalau ke pantai kita turun ke bawah. Di atas dulu. Tadi malam kita menggunakan tenda ini, Mochiwa Apenas ya. Apenas yang base camp. Yuk kita lihat sana. Tempatnya guys, oke. Karang Taulan ini termasuk daerah Cipatujah. Nah, ombaknya ini gede banget nih. Oh, luar biasa ombaknya. Nah, nanti kita review sebelah sana. Tanya di sana ada apa jelasan. Belum tahu juga sih, kita lihat nanti ya. Oh, ombaknya guys, wow, tinggi banget. Luar biasa. Ayo guys, kita semalam gak hujan. Kita datang kemarin ke sini jam 7 jam 8 ya. Jadi belum bisa bikin video. Sarapan pagi. The time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now when that mistletoe is above. Can you Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get away Christmas, but today. Oh. Thank you.
camping di sebelah sana tuh. Sebelah sana jauh, jauh di atas. Ini pantainya. Bersih, jarang ada pengunjung. Sebelah sini masih bagus lah, alami. Yuk kita lihat ke sana. Ayo, ayo. Guys, masih lihat ke bawah tuh. Aduh, aku tahu, keren banget. Lihat ke bawah. Jadi seperti ini pemandangannya. Nah sekitarnya, oke. Sebelah sana juga kayaknya bisa untuk tempat camping itu yang di sana tuh. Tapi kayaknya itu lebih kecil gitu tempat itunya. Kalau sebelah sana enak, itu agak besar. Guys, oh, ombaknya wow. Sepatunya emang gede banget nih. Ombaknya wow, mantap. Ini di tempat camping kita enak nih, kita sendiri nih. Itu, nah, ini berapa orang? 6 orang, 7 orang, oke. Okay. Oh guys, di sebelah sana ada juga tuh. Studio bagus, bisa nanti kita ke sana. Ini kita lihat lebih dekat lagi. Nah, kalau di sebelah sini yang ini, apakah bisa dipakai camping? Kalian? Ayo. Ih, ternyata bisa, guys. Sebelah sini agak rata ya. Ini bisa cuman agak itu agak berbahaya gitu kalau agak menurun tanahnya. Nih kita bisa nih. Itu ada pantainya sebelah sana. Ini bisa, cuman harus tetap agak hati-hati kalau di sini. Agak kurang aman gitu. Suasana aman. Tanahnya datar, enak buat pasang tenda. Suara ombaknya gede banget. Memang sisi Batu Jaya itu ombaknya terkenal dengan ombak yang gede. Nah, lihat ombaknya. Oh, ngeri guys. Ayo kita ke bawah lagi. Lebih baik di sebelah sana aja kalau di sini. Kalau di sebelah sini agak ya bisa, cuma agak harus berhati-hati. Lihat guys, wah ini tuh wow, pas mantap. Yuk kita kembali ke tenda.
Ini di sini kita lagi masak memasak dan kulihan ada Om Santuy, dan di sini ada Om Idoy, ini ada Om Satria, ini ada kita. Tempatnya sangat-sangat indah. Rekomen banget lah buat nyantai, buat camping, buat santuy-santuy. Dan di sini kita lagi ada acara memasak. Chef, yuk. Wah, kalau chef mau chef, chef ganteng-ganteng. Lagi masak apa itu teh? Biasa liwet. Liwet? Ikan liwet, liwet. Kita lihat-lihat review tempat-tempat yang belum dilihat. Sini ke bawah bisa. Aduh guys, rekomen banget guys. Ini lokasinya di Karang Tawuran. Pokoknya yang tuh cocok buat yang suka santuy-santuy, camping, bisa. Tuh guys, tuh. Guys. Bawah di sini Pantai Kelapa ya, Batu Bangkong. Komen lah buat yang mau kencan-kencan gitu, foto-foto.
Asli pokoknya yang belum nyoba dicoba. Indah banget. Sejuk lagi. Suasananya aman, rapi. Sekarang ada Mang Amai. Halo Mang Amai. Sama Mang Ajat juga. Ais, mantap deh. Ini di Pantai Karang Tawulan. Kebetulan di sini tak sepi banget ya. Gelap.